Bulldozer D9 Zionis diledakkan Brigade Tulkarem saat beroperasi pada Sabtu 9 Maret 2024. Video detik-detik peledakan bulldozer canggih Zionis itu diunggah di sosial media X Sofar News, tepatnya pada Minggu 10 Maret 2024. Dalam video, tampak bulldozer D9 itu tengah beroperasi di sebuah pemukiman. Namun mendadak bulldozer tersebut meledak di hujannya alat peledak Al-Sakaki milik Brigade Tulkarem. Kobaran api dan kepulan asap tebal pun tampak membumbung tinggi seiring dengan ledakan serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.